Ada apa, Cil? Siapa nih? Gua, Cindanau, Kenting. Kentil aja, Om. Jangan jauh-jauh, Om Kenting. Siapa saja mendengar lonceng ini akan menuruti semua perintah kalian. Nah, kalian pakai deh tuh nih untuk ngalahin si siapa namanya? Kenting Tengkuraja. Jangan lupa namanya. Ampun Tengkuraja. Aduh. Jadi kalau udah jin magang itu udah nurut sama lo, ya? Tinggal lo tembak tuh pakai basoka. Gas. Kelar tuh dia. Hah. Ya. Aduh. Apa lagi nih? Cul. Ya, Cul. Kita tes dulu nih senjatanya. Siapa tahu udah kagak berguna lagi. Bener, Cul. Kita kan dikasih senjata baru dari Tuan Raja. Lonceng penurut. Nanti kalau kita ketemu sama musuh atau manusia, mending kita bunyi lonceng ini. Kita tes dulu yuk. Oke. Berhenti! Cok! Sekarang kita tes senjatanya ya. Berhenti, Cok! Percuma Tuan Raja ya bikin-bikin senjata kayak begini. Apalagi senjata lonceng penurut. Yaudah, ayo. Kita cari si Cil lagi. Ayo. Cil, sekarang lo gak bisa kemana-mana. Betul. Karena kita sudah punya senjata lonceng penurut. Lonceng penurut, yeah. Mau jualan es. Waduh.
Non Yuli. Non. Non Yuli. Non. Non Yuli. Non Yuli kemana lagi lama? Non. Duh, kenapa sih, Sep? Non Yuli. Anu, Non. Anu apa? Kalau yang cerita yang jelas. Ya Non, jadi begini ceritanya Non. Tadi kan Asep ke pasar tuh sama Ucil. Terus? Asep belanja buat nyediain Kang Roki hari ini kan mau kesini. Terus, aduh Non. Apa sih Sep? Pas pulang Non, pulang dari pasar, ada anak kecil di jalan lagi nangis, kasihan. Terus Asep samperin, aduh Non. Asep sama Ucil tuh merasa iba, kasihan sama dia. Sep, yang bener deh kalau cerita. Kenapa sih? Ucil diculik Non. Hah? Diculik? Iya Non. Pakai pingsan segala, jadi cuy pingsan kumaya tuh. Aduh. Kang Roki, iya Kang Roki, handphone di mana lagi? Oh ini. Halo, halo Kang, Kang Roki cepetan ke rumah ya. Iya sekarang, Non Yuli pingsan Kang. Iya iya iya. Cepetan Kang Roki cepet ya. Non, Non. Bisa-bisa kayak gini. Jadi gini, jadi tadi kan pas pulang dari pasar, Asep sama Ucil nih, ada anak kecil di pinggir jalan lagi nangis. Asep tuh kasihan sama Ucil disamperin tuh.
Ucilnya diculik. Terus Asep pulang ke rumah laporan sama Non Yuli. Non Yuli malah pingsan kan? Aduh, Kang Rocky malah pingsan juga. Kang Rocky, bangun dulu atuh. Ayo Kang Rocky pingsan teh gara-gara Ucil diculik atau Non Yuli pingsan? Dua-duanya, Sep. Terus Asep gimana dong? Masa Asep ikut pingsan? Kan gak ciuy. Ucil, si Ucil lagi makan diculik. Ya, kasihan banget, ah. Kirain susah nangkep si Ucil. Ternyata segitu doang. Eh, Ketan Hitung. Lu siapa sih? Emang kita kenal? Kenal sih enggak. Tapi di negeri tuyul siapa yang enggak kenal tuyul pembangkang? Tuyul Hitam. Emang kita ada masalah? Masalah sih enggak, tapi Tuan Raja punya masalah sama lo. Tuan Raja? Raja tuyul maksudnya? Ya iyalah, masa iya Raja Catur? Dasar pion. Gak bakal bisa lepas, Ucil. Itu tali udah dialirin listrik. Kita lihat aja nanti. Ketan Hitam. Ting kentang kenting nyengok. Ting kentang kenting nyengok. Mau ngapain lo? Si Kentung udah sehat belum ya? Aduh. Aduh. Upil Belanda. Enak aja bilang upil Belanda. Gajah Sumatera. Masih ngatain kita, Con. Tahu deh, songong deh. Belum tahu senjata kita apaan aja. Mana si Ucil? Lu berdua masih aja nyariin si Ucil. Emangnya lu berdua enggak ada kapok-kapoknya nih sama gua? Kita enggak ada kapok-kapoknya. Buktinya udah berapa kali gosong, kita tetap nyari si Ucil. Betul. Anak ngeselin banget nih mukanya nih. Hah? Waduh, bener-bener nih berdua nih. Hah? Sekarang keluarkan senjata baru kita, Cil. Buruan. Anyenye. Aduh. Ini mah cuman kelompok doang. Dikucek aja hancur. Mau ngelawan gue. Mungkin si Ucil salah mantra. Sekali lagi campuran buruan. Ting, dapet oleh-oleh. Dan saudara lu. Gimana sih keluarinnya tempat lo? Bisa mendat. Potong dulu. Cekrek. Aduh, lu sudah. Ayo sebentar. Gak bisa kemana-mana lu, penting. Cepat, lu aja ngeker, mata gua siwer. Kesini. Lu ngeker nih dia. Kenting, rasakan nih. Ini gua diapain nih? Sekarang lu gak bisa ngapa-ngapain kita lagi. Lu udah masuk dalam gelembung udara. Sekarang gak ada yang bisa nyelamatin lu lagi, Kenting. Bisa gak ngomongnya teriak-teriak? Biarin, biar lo budek. Sekarang, Cul, kita bebas nangkap si Ucil. Benar, Cul. Si Ucil gak bakal bisa minta tolong sama siapa-siapa. Si Kentung udah kita hilangin. Kenting. Si Kenting, dia terperangkap dalam bola. Awan, gue! Kalau gue bisa keluar, lu berdua bakal gak ada dia yang bisa berikutnya. Songong lo, baru masuk episode kemarin udah belagu, ya gak, Cul? Udah, Cul. Sekarang kita tangkap si Ucil. Ayo. Ambil, Cepet.
lalu abang gue masih sakit lagi. Bang Kentung! Coba gue pakai caranya Ucil nih. Tang ketang kentung itu. Aduh, tang ketang kentung itu. Aduh, abang gue yang kedua datang juga lagi. Pakai kan ngambil pisang, tadi dilempar-lempar. Apa lu? Bener-bener tuh, main aneh gini, ditinggalin sendirian, curang lu! Hei! Buat tuyul ini, bakal gue bikin perhitungan yang sangat-sangat wow! Ketika aku bisa keluar dari kelembung ini. Cil! Ucil! Cil, bagus, bagus. Gua suka sama kerja lu, pinter. Tapi sorry nih, Cel. Tentu aja. Ini bukan tugas lu. Ini tugasnya si Ocol sama si Ucul. Aduh. Tugas lu cuma ngawasin mereka berdua untuk nangkap si Ucil. Terus? Ucil gimana, Tuan Kuraja? Ya lepasin lah, nanya mulu lu. Aduh. Lepasin? Iya. Yeah. Sekarang, Tuan Kuraja. Tahun depan, sekarang! Aduh, Cil. Cil ya, kesalahan nih Cil. Gak apa-apa. Sorry nih Cil ya. Iya, biasa. Iya, biar gue lepasin Cil. Aduh, jadi gak enak nih Cil. Gak apa-apa. Ini Cil ya. Kapan gue traktir? Itu deh. Iya Cil. Buat kacang hijau. Mau nasi goreng kalau mau traktir. Sekarang Raja minta nasi goreng Cil. Iya bisa. Dan Raja. Ucil pergi dulu nih. Iya. Salim. Nanti di jalan ya. Iya. Enggak, jangan nopet. Iya, Tuan Raja. Dadah. Dadah. Ini lo. Udah, Tuan Raja. Terus tugas Ucul sama Ocol apa dong, Tuan Raja? Tugasnya si Ucul sama si Ocol itu menangkap si Ucil. Nah, terus tugas lo adalah ngawasin tuh si Ucul sama si Ocol untuk menangkap si Ucil. Paham lo? Tapi itu Ucil barusan. Dia lepas lagi. Kenapa lo lepasin tuh si Ucil? Hei! Kan Tuan Kuraja yang nyuruh. Gue nyuruh ya? Iya, Tuan Kuraja. Gue lupa lagi. Ah! Udah, sekarang lo samperin tuh si Ucil sama si Ucil. Gue tangkap si Ucil. Yeh, bilangin sama mereka. Jangan sampai gagal, paham? Iya, Tuan Kuraja, kalau gagal. Masuk kandang buaya lo. Deh, gue pergi. Ini anak gua, nggak yang lama, yang baru, nggak ada sopan-sopannya. Pamit kayak gitu kan, buru-buru ngilang-ngilang aja. Sopan bener dah. Mana sekecil, aduh. Punya otak, lupa mulu gua. Udah jelas-jelas ketangkep, dilepasin lagi. Kecapek ngejarnya. Cul! Ya, Cul! Si kentung udah nggak ada, si kenting udah kita masukin ke gelembung udara. Itu artinya? Kita dapat lebih leluasa untuk nangkap si Ucil. Masih aja? Sudah, kita tangkap si Ucil, ayo. Ayo, Aduh, apa lagi sih? Banget deh, orang gue sama Yuli pingsan harus panggil dokter kek, bidan sekalian. Iya Kang, ya. Kang. Ya, bisa lagi. Dokter. Ya, pulsanya habis. Mau telepon dokter gimana tuh? Sama, Cul. Apaan, Cul? Laper. Aduh, Yul gak sekolah. Bukan itu. Pesan apa dong? Kita lupa. Mana tuh ya, Teh? Tidak cumi pisang, Kang. Non, bangun atau Non, Kang. Tidak bangun-bangun, Teh. Hey, Kang.
Coba aku cari. Ini dia. Ayo. Satu. Dua. Siapa coba mau nelpon dokter udah habis pulsanya tadi pakai nelpon Kang Rocky. Kang, nonton tidak bangun-bangun lagi. Permisi. Ya, silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Dokter Sarmito. Oh, Sarmito, kalau Bapak ini Bapak Sayudi, asistennya Bapak Sarmito. Iya. Siapa ini yang sakit? Gini Pak, dengan Bapak siapa tadi? Sarmito. Sarmito, Bapak ini? Bapak Sayudi, asistennya Bapak Sarmito. Betul. Jadi gini Pak, kalau yang sakitnya tidak ada, kalau yang pingsan ada Pak. Con, ada yang sakit. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Yang pingsan juga nggak apa-apa. Nanti juga sakit kok. Ya udah, kalau begitu silakan diperiksa Bapak siapa tadi? Dokter Sarmito. Sarmito kalau ini Bapak Sayudi, asistennya Bapak Sarmito. Betul. Sok silakan Pak. Iya silakan. Ya udah, Bapak berdua mau minum apa Pak? Bapak siapa tadi? Sarmito. Kalau Bapak ini? Bapak Sayudi, asistennya Bapak Sarmito. Bapak minum apa? Kalau saya nggak usah repot-repot, minumnya air putih saja. Pakai ember biar banyak. Bapak, kalau Bapak ini Bapak siapa tadi? Kalau saya pakai gelas saja, nggak usah kasih air. Bapak, bercanda aja. Ya udah Pak, tunggu sebentar ya. Bentar ini Bapak. Aduh, apalagi Mas? Tadi Bapak siapa? Dokter Sarmito. Iya. Kalau Bapak ini? Bapak Sayudi, asistennya Bapak Sarmito. Iya, bentar biar airnya tidak ketukar nanti. Jelasin saja. Betul. Aduh, bentar. Ini ketinggalan. Oh iya, silakan Mas dibawa. Silakan Pak. Iya. Saya mau memastikan nama saya tadi siapa? Sayudi. Asistennya Bapak? Sarmito. Oh iya. Udah, orang nggak ada. Oke. Jol, itu Jol. Jol. Iya, Jol. Si Ucil kan nggak ada di sini nih. Benar, Jol. Yaudah, kita jadiin mereka tawanan kita buat ditukar nanti sama si Ucil. Yaudah, Jol. Kita jadikan sandera aja biar si Ucil ketangkep. Ayo, kita bawa aja sekarang. Oke, Jul. Oke, Jul. Jul. Apa? Mereka berdua berhasil kita sekap. Rencana kita selanjutnya apa, Jul? Ya, nangkep si Ucil lah. Kalau kita nangkep si Ucil, ngapain mereka berdua kita tahan? Mereka berdua akan kita jadikan jaminan buat nangkap si Ucil. Aduh. Baru kita tukar nih si Ucil sama mereka berdua. Begitu. Oh begitu. Kalau mereka berdua kita jadikan jaminan, bagaimana caranya si Ucil tahu kalau mereka berdua kita tahan? Oh iya ya. Yaudah. Kita balik lagi ke rumahnya. Kita tangkap si Ucil. Boleh. Ayo. Yaudah yuk. Samperin, ayo.
Non Yuli, Kak Roki, kemana? Non, Non Yuli, Kak Roki. Wah, bener, ini opini Kak Sep. Pasti ini mah, ulah dokter palsu itu. Aduh, terus gimana dok? Asal minta tolong sama siapa coba? Masa, gimana dok? Non, Ucil, Kak Roki. Penting. Sekarang ada tool baru om di meja Ucil. Ucil harus gimana ya om? Ucil gak perlu sedih, Cil. Kalau Ucil sedih terus begini, Om Penting jadi ikut-ikutan sedih. Om Penting nangis. Kelilipan, Cil. Nih, diupin, Cil. Gak usah. Hah? Belum gosok gigi. Oh ya, jangan bau. Ini Cil, pokoknya sekarang Ucil tenang aja. Ucil jangan kemana-mana. Ucil di sini aja dulu. Biar Om Kenting yang keliling-keliling mengawasi siapa tuyul-tuyul baru itu. Kenting, Ucil heran deh. Kenapa sih mereka tuh ngejar-ngejar Ucil terus? Kemarin ucul-ucul. Sekarang tambah lagi tuyul-tuyul hitam. Ya, ini semua terjadi. Mungkin karena Ucil keluar dari kerajaan tuyul itu yang menyebabkan Raja Tuyul murka dan terus memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ucil dan membawanya kembali ke kerajaan. Ucil capek om, hindar dari mereka terus. Ya emang capek, Cil. Om Kenting aja jadi kebawa capek. Tapi inget, Cil, kita berada di jalan yang benar, tidak seperti mereka, Cil. Ingat, kejahatan bukan hanya datang karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Was-was lah. Penting, makasih ya. Ya. Udah ngawasin Ucil. Ya, Cil. Kelilipan lagi. Itu nangis. Oh, kirain gue lagi sedih. Canda mulu lo. Ganti lucu sih. Ah, lo mulai genit. Permisi. Iya, Pak. Bapak yang tadi ini. Pak, Bapak siapa nih namanya? Dokter Sarmito. Iya, Pak Sarmito. Yang ini? Bapak Sayudi, asistennya Pak Sarmito. Betul. Mau ngomong, Non Yuli sama Kang Roki dibawa kemana, Pak? Biar dijelaskan sama asisten saya. Jadi begini, Mas Asep. Mas Roki sama Mbak Yuli kita bawa. Dibawa kemana, Pak? Buat disandra. Apa? Disandra? Keceplos. Ketahuan dong. Berarti
Bapak-bapak ini teh bukan dokter ya. Namanya juga nama palsu ya. Wah, macam-macam berani sama saya, Pak. Udah, Col. Kebanyakan ngomong. Berantem sama saya. Ya, ini apaan ini? Udah, pakai aja. Ayo kabur. Ini. Ayo, sikat lu! Hahaha.
Bisa gak coba? Aku juga bukan punya aku dong. Ah, ngulut banget deh. Sini. Ah, jorok. Ya kamu jadi tarik dong, gigi aku nyangkut. Nih. Tuh. Mana tuh tali. Ah. Bukain aku dong. Aduh. Ya aku gak dibukain. Ih, aku lupa. Pelan-pelan. Sakit. Ya sakit lah. Tadi aku juga sakit. Udah kamu gak usah takut, udah biar aku aja duluan, yuk. Ya, apa sih? Cul. Apa sih, Cul? Cul, diam dong duduknya. Capek. Cul, coba aja tadi si Asep gak ngeyel. Gak mungkin kan kita gosongin dia? Bener juga lo, Cul. Makanya itu, jadi manusia itu jangan ngeyel, kayak si Asep. Cok. Apa? Kayaknya ada yang salah dah. Apaan yang salah? Ah. Perasaan, tadi kita ngikat sesuatu di situ. Emang ada yang diikat? Coba deh dilihat. Di situ tadi ngikat sesuatu. Kemana? Ya gak tahu. Hilang. Aduh. Hilang ini. Emang hilang dari tadi, Cul. Gara-gara lu nih pasti nih. Enak aja lu nyalain gua. Kan gua tadi sama lu tadi jalannya. Terus kenapa bisa hilang? Mana ketek, Cul. Terus gimana nih? Hah? Si Ucil, buat jaminannya Ucil bagaimana ini? Aduh. Ya udah, mendingan kita cari lagi aja yuk. Udah yuk, tenang aja. Kamu gak usah takut. Apa sih? Kalau gak takut jadi kamu pandu. Kamu gak usah panik. Risik, diam. Lari kemana? Diam. Enggak, gak lari. Abis gak dikasih makan sih. Udah dikasih makan tadi. Ya ngasih makan gimana? Masa nasinya setengah matang? Belum, cateringnya baru. Udah, jangan berisik. Cul, buruan. Telepon turun aja. Siap. Enging-enging. Jaga. Siap. Ini mau ngaca. Kim. Lapor Tuan Kuraja. Mau laporan apa lagi lo, hah? Hari ini kita dapat tangkapan besar. Oh ya? Siapa? Udah Tuan Kuraja, nanti aja lihat sendiri. Si tahu dong. Pengen tahu gue nih. Pakai rahasia-rahasian segala. Jadi kepo. Duh, bukan rahasia-rahasiaan Tuan Kuraja. Kita mau kasih surprise, kejutan. Oh, lo mau bikin surprise buat gue ya? Ya udah, lo tungguin di situ, jangan kemana-mana. Gimana gue mau main ke base camp lo? Tahu juga kagak gue. Ntar dulu Tuan Kuraja. Kalau nyasar nanti kita kirim share location, oke? Ya udah, gue tungguin share lokasi lo, jangan lama. Kenapa lihat-lihat? Kamu menghina saya ya? Enggak. Memang? Iya, saya lihat sendiri, Bang. Tuh kan, gak ngeliat saya, berarti kamu menghina saya. Ya Allah, serba salah, iya. Saya begini. Nah, kalau gini, baru sederajat. Tapi pegel, Bang. Biarin. Dan. Ayo, jalan. Cepat. Kamu ngapain sih kayak gitu? Ini sungguh. Bang, jangan dorong-dorong dong. Siapa suruh jalan berdiri? Iya bang. Buruan jalan. Iya bang, siapa yang pegang? Lebay, siapa yang pegang? Bang, pegel bang. Udah.
deh. Sekarang. Risik lo. Aduh. Mama. Diam. Hei. Mau tembak nih kalau berisik, ha? Iya, Bang. Iya, Bang. Maaf, Bang. Hah? Bukannya mana nih? Bukannya mana? Bukannya mana? Bang. Oh, iya. Buduk gak? Buduk gak? Iya, Bang. Tembak ledek lo ya sama gue ya? Enggak, Bang. Mentang-mentang gue kecil lo ya, ha? Gimana, yo? Lo juga yang berisik. Tembak nih. Iya, Bang. Galak banget, Bang. Apa sih? Mama. Bilang jangan berisik, masih ada panggil-panggil mama. Iya, Bang. Iya, Bang. Bang, ngomong-ngomong saya mau ke toilet, Bang. Eh, toiletnya rusak. Gak boleh. Aduh. Masih. Ini gimana mau pipis? Ya udah, empat aja dulu. Coy, apa? Kira-kira Tuan Raja bakal kesini gak, Coy? Harusnya kesini, Coy. Karena ini tangkapan terbesar kita. Bener, Coy. Harusnya kesini, Coy. Mau ke toilet, Bang. Jangan dulu. Mana tangkapan kalian, ha? Oh, Tuan Raja. Masa tangkapan segede gini Tuan Raja enggak lihat? Yuk. Mereka ngomong sama siapa sih, Yuk? Kenapa mereka yang kalian tangkap, ha? Mana si Ucil? Ini nih, masih gak ngerti juga nih. Raja gak berpendidikan nih. Aduh, pasti dulunya pas pengangkatan Tuan Ku Raja, ngangkat sendiri. Coba, jelasin tuh. Jadi begini, Tuan Raja. Nih. Ampun, Tuan Raja. Sengaja kita tangkap mereka, Tuan Ku Raja. Buat jaminan, biar si Ucil mudah ditangkap. Sampai gagal. Kalau gagal Tuan Ku Raja masuk kandang macan. Hei, itu dialog kita. Hei. Itu raja yang dibentak. Apa sih? Aduh. Yaudah, aku pergi dulu ya. Cilaka 12 namanya teh. Jadi pulsa gak dapet-dapet. Aduh. Bu Guru. Siapa ya? Saya teh Asep. Asepnya Ucil. Oh, ART-nya Mbak Yuli. Ah, betul pisan, Bu Guru. Ada apa ya, Mas? Kok sepertinya gelisah sekali. Gimana musibah, Bu Guru? Ucil. Ucil diculik. Ya ampun, Ucil diculik. Iya. Terus Ucil. Kang Roki sama Non Yuli juga sama diculik. Diculiknya teh Bu Guru ya sama orang-orang aneh pendek begini. Pokoknya mah aneh pisan, sate takut Bu Guru. Aneh gimana? Aduh terus gimana dong? Saya juga bingung mau minta tolong sama siapa. Saya teh mau minta tolong sama Bu Guru. Bu Guru, ada nomor HP-nya Non Yuli? Ada saya ada nomor teleponnya Mbak Yuli ada. Tolong bisa diteleponin? Maaf Mas, tapi kan itu Mas ada handphone, kenapa enggak telepon langsung aja? Ya itu Bu Guru, saya teh gak ada pulsa, saya udah nyari-nyari. Oh. Gak dapat-dapat Bu Guru. Ya udah ya, pakai handphone saya aja kalau itu. Iya. Gak aktif. Jangan kamu sekarang yuk. Kalau mereka bangun ditembak gimana? Mending saya gak mau telepon, bukan telepon Ki. Aku mati. Kamu gimana sih? Kalau kemana-mana tuh harus di charge dulu biar full. Ya masa ada persiapan mau diculik?
Tapi aku yang nelfon deh. Tuh kan, pulsa aku habis. Ya terus gimana dong? Tahu deh. Nanya juga pakai nomor. Ah, telepon. Tapi kok gak ada nomor ya? Udah, kata. Hah? Jangan, takut-takut. Halo? Mas, ini saya gurunya Ucil. Oh, Bu Guru. Apa kabar, Bu? Lagi disekap nih sama nggak tahu nih dua orang nggak jelas, Bu. Tolong bisa laporin polisi nggak, Bu? Kak Rogi, biar sama Asep aja ngobrol deh. Mas ini, itu buru. Halo, halo Kang Rogi. Asep, Asep nih kamu aja yang ngomong. Halo, halo Sep, rumah gimana Sep? Udah kunci belum Sep? Udah. Syukurlah kalau baik-baik mah. Asep teh khawatir pisan. Itu sekarang posisi teh di mana? Graffiti gitu. Graffiti gitu. Terus Asep mau kesana mau nolongin, gimana caranya tuh? Yaudah ntar di share location aja. Oh, ya share location. Iya ntar Bu Guru juga tahu. Oke, ya udah share location cepetan. Tuh dulu kamu tuh keingetan kok tau. Nah Bu Guru, bentar lah tuh hari share location apa share aja. Share location, ya, nanti itu. Itu nanti Mbak Yulinya ngirim lokasi ke sini, nanti kita langsung kesana, langsung di direct gitu Mas. Oh iya, jadi bakalan ketemu? Iya, coba. Oh ini nih udah dikirim. Oh iya. Oh ini Kang, ini kita ikutin GPS dari sini ya. Sekarang kita berangkat. Ini lokasi kesana. Yuk, yuk kita kabur aja yuk. Kita kan lagi nungguin Guru sama Asep, gimana sih? Tapi lama banget. Sabar dong. Itu yang nganter ya. Gak usah Kang Asep, biar saya pakai ojek online aja. Makasih ya Bu Guru ya. Permisi, ini ya. Cerita yang indah di kampung. Yul, aku pulang ya kalau gitu juga ya. Udah. Tapi... Gak ada. Yul! Ada-ada aja, cibu ibisan. Kemana mereka berdua? Hei, Ocol! 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 Iya, Tengku Raja. Iya, Tengku Raja. Aduh. Tenang aja, Tengku Raja. Nggak usah panik. Nanti ketika si Ucil datang, kita baru membebaskan mereka. Cul, kemana mereka, Cul? Tadi ada di sini, Cul. Apa? Hah? Mau nanya saya? Gua yang mau nanya sama lu. Kemana mereka? Eh!
Tuanku Raja, sosokan. Ah, padahal mah udah tahu emang gak ada di mereka. Eh, Tuanku Raja, kalau datang itu jangan marah datang, marah datang, marah datang, ya nggak Jol? Datang marah, datang marah. Itu sih maksud. Hati-hati, ampun Tuanku Raja. Wah Raja lu, hah? Lu tuh ya, kebiasaan kalau udah tidur. Sekarang gua gak mau tahu gimana pun caranya harus tangkap itu si Ucil. Siap Tuanku Raja. Pergi dia Cok. Lu sih pakai acara ketiduran. Ngalahin gua, kan lu juga yang tidur tadi. Lu juga. Lu. Eh Cok, udah buka, jangan sembunyi lu. Kelihatan juga muka jelek lu. Ngapain gue nyerah sama lo? Ntar seru-seru lagi. Eh Cok, buka gak? Kalau lo gak buka, gue ledakin nih. Buruan, cepat buka. Eh, lo yang ngadek gue ya. Kalo nembak gue pakai pistol mainan. Pistol mainan? Wah, lo ngeledek gue ya Cok, eh? Lo belum tahu kehebatan pistol ini. Ah, lo Cok. Kalau perlu mau panjang amat lo. Tembak mah tembak aja. Yaudah nih, lo terima ya. Cok, ada nyamuk tuh. Nyamuk? Di mana Cok? Di mana? Hidung lo! Di mana Cok? Sebelah mana Cok? Kiri, kanan, kidat? Di mana? Emang enak lo Cok, kosong kan? Aduh, gak kuat dia.
Gerak tuyul, kurang asem, kurang garam lu. Kira aja lagi sakit gigi, mau ditabok aja. Aduh. Eh, buruan panggil ambulan. Kalau nggak ada pemadam kebakaran, kalian lu panggil. Aduh. Eh, Cul. Kan gua suruh panggil ambulan, ngapain lu mau gerobak? Bawel nih, Tuan Kuraja. Udah berat lagi nih. Tuan Kuraja, kalau di negeri tuyul, ini namanya ambulan, Cul. Mata lo suek, mau mana ambulan, gak ada ngiung-ngiungnya. Aduh. Ngiung, 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 ngiung. Udah diam, Tuan Kuraja. Berat ini. Sakit, sakit, aduh. Tuan Kuraja, berat amat sih, banyak dosa ya. Eh, ngomong aja lo bau, yang banyak dosa tuh lo. Kan lo sering nyuri. Enak aja, kan Tuan Raja yang nyuruh. Ah, nyemeng aja lo. Cul. Iya, Tuan Raja. Hah? Aduh. Oh, Cul. Berani-berani lo jatuhin. Tuh, kan. Raja sama Algojo masih saling nyalain aja. Untung Ocol udah pensiun jadi Algojo. Coba kalau masih. Kurang asem lo, Cul. Lo pensiun gak pensiun, tetap kosong kosong Cul. Kasihan deh lo. Diam, Cul. Makanya jangan sosok tobat. Mendingan lo balik aja deh, ya kan Tuan Kuraja. Betul. Moga baru ketemu aja udah digosongin. Apalagi ntar. Ya cabut aja. Tuan Kuraja, kejar kabur Tuan Kuraja. Buruan lo kejar. Siap Tuan Kuraja. Tuan Kuraja, nyangkut. Mancung. Suruh ngejar. Tuh kan lepas lagi tuh Socol. Aduh. Mancung. Buruan jalan. Udah diam. Bobong juga nih ke danau. Jangan. Bawa ke dokter, buruan. Dokter tuyul. Bawa ke tabib. Tabib tuyul. Diam. Buruan.